Pangeran Petarani, salah satu sosok tokoh kebanggaan kita masyarakat Sulawesi Selatan. Pangeran Petarani, salah satu sosok tokoh kebanggaan kita masyarakat Sulawesi Selatan, merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh teman-teman komunitas pemerhati benda pusaka. Kita berharap melalui pameran ini itu akan semakin terlihat bagaimana kebesaran budaya kita, kebesaran adat istiadat kita, kebesaran benda-benda pusaka dari Indonesia. Kita berharap dari benda-benda yang dipamerkan ini menjadi semacam jendela untuk melihat masa lalunya kita seperti apa. Kemudian melalui benda pusaka ini kita berharap juga semakin dikenal oleh para generasi milenial untuk benda-benda yang merupakan peninggalan kebudayaan kita. Serta pemerhati pusaka Tipalayo Polman. Wow, rame ya dari Sulawesi Barat ya. Kemudian ada juga ketua komunitas pemuda ya, ketua komunitas pemuda Paropo. Ketua Biring Saukang, Gubernur Bidang Pemerintahan, mohon izin Bapak untuk bisa turut menyerahkan. Ya, kami undang juga Bapak Devo Kadafi selaku yang wajib untuk kita lihat ya bersama-sama. Pastinya setelah ini boleh sama-sama nanti kita berkunjung ke masing-masing booth. Dari semua apa mungkin ada yang menarik perhatian? Yang paling pasti kan ini semuanya menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena semuanya mempunyai keunikan dan kekhasan masing-masing. Apalagi ada komunitas yang berasal dari luar Sulawesi Selatan, dari Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Jawa Timur. Nah ini semakin memperlihatkan lah bagaimana kebesaran dari Nusantara kita di masa yang lalu. Ada berapa yang datang itu Pak, yang jumlah komunitas? Kalau jumlah komunitas kurang lebih 40 yang ikut berpartisipasi. Dan pameran ini kita mulai dari tanggal 24 sampai 26 Oktober. Jadi yang mau melihat bagaimana benda-benda pusaka yang berasal dari Sulawesi Selatan, kemudian ada yang dari Sulbar, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur, datang ke Museum Laga Ligo. Kita saksikan kebesaran budaya Indonesia. Serta pemerhati pusaka Tipalayo Polman. Wow, rame ya dari Sulawesi Barat ya. Kemudian ada juga ketua komunitas pemuda ya, ketua komunitas pemuda Paropo. Ketua Biring Saukang, Gubernur Bidang Pemerintahan, mohon izin Bapak untuk bisa turut menyerahkan. Ya, kami undang juga Bapak Devo Kadafi selaku yang wajib untuk kita lihat ya bersama-sama. Pastinya setelah ini boleh sama-sama nanti kita berkunjung ke masing-masing booth. Dari 2, 1.